Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bossku. Ada yang dah pernah makan nasi goreng salted egg? Kalau belum, anda memang patut cuba. Rasanya memang sedap. Kali pertama saya makan pun dah jatuh cinta. Maka gigihlah saya mencari dan mencuba resepi nasi goreng salted egg sehingga saya dapatkan rasa yang sebiji sama seperti yang saya makan di kedai. Dan hasilnya, dapatlah saya berkongsi resepi dengan followers di sini. Cara nak buat juga sangat mudah dan tak renyah. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita ke dapur. Antara bahan yang diperlukan adalah nasi. Yang ni saya tanak dalam 1.5 pot beras. Cukup untuk 4 orang makan. Kalau nak lagi sedap, gunakan nasi yang telah ditanak malam sebelumnya ya. Sedikit udang, boleh juga digantikan dengan sotong atau ayam. Empat kuning telur masin yang telah dicincang atau dilenyek. Segenggam mix veggie. Empat ulas bawang putih. 3 tangkai cili padi. Jika suka pedas, boleh lebihkan ya. Dan yang terakhir adalah sedikit daun kari. Okey, mula-mula cincangkan halus bawang putih. Kemudian hiris halus cili padi. Seterusnya, panaskan 2 sudu minyak masak, kemudian masukkan udang. Masak sehingga udang bertukar warna kemerahan. Kemudian, cairkan 2 sudu besar mentega ke dalam minyak gorengan udang tadi. Bila mentega dah cair, masukkan bawang putih, cili padi dan daun kari. Tumis sehingga kesemua bahan naik bau. Bila dah naik bau, masukkan kuning telur masin, 1 sudu besar serbuk salted egg atau patty ayam, mix veggie dan 1 sudu besar sos tiram. Gaul rata dan masak sebentar selama 2 minit. Seterusnya, masukkan nasi. Gaul rata sehingga nasi sebati dengan semua bahan perencah. Akhir sekali, masukkan udang yang telah kita goreng tadi. Gaul rata dan masak sehingga udang benar-benar masak. Boleh letakkan garam secukup rasa jika perlu. Kemudian boleh matikan api sebelum dihidangkan. Nasi goreng salted egg sedia untuk dihidangkan. Boleh hidangkan bersama sedikit irisan timun dan keropok goreng jika suka. Mudah je bukan?
Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang cadangan atau pertanyaan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.